Okey, hadis seterusnya. Hadis ke-121. Wa an Baishah Al-Hudzali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashriq ayyam akli wa syurbin wa dzikrillah. Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari tashriq adalah hari makan, hari minum dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari tashriq, kenapa disebut hari tashriq, hari makan minum? Sebab hari tashriq adalah hari yang diharamkan puasa. Kita boleh puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari. Apakah hari-hari itu? Yang pertama, hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidilfitri tak boleh nak puasa. Kena buka, wajib buka, malahan haram puasa pada hari raya Aidilfitri. Yang kedua bila, iaitu hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidilfitri satu Syawal. Hari raya Aidul Adha adalah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah haram puasa. Maka tak boleh nak puasa. Kena makan. Okey, maksudnya bukan kena makan tu, tapi maknanya tak boleh nak puasa. Dan juga hari tashrik. Hari tashrik bila? Lepas hari raya haji 10 Zulhijjah, hari tashrik 11, 12 dan 13. Itu tak boleh nak puasa. Macam mana hebat dan tahan kita berpuasa, kita tak boleh puasa pada hari-hari Zulhijjah. Maknanya hari-hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan hari tashrik 11, 12 dan 13. Okey. Beberapa permasalahan hukum. Katakanlah ada orang bernazar. Ya Allah, aku ni ya Allah, kalaulah andai kata aku dapat rezeki ni lah. Contoh katalah ada berniaga lah. Contoh, nak senang faham tau. Ya Allah, kalaulah aku dapat rezeki ni, hari ni dapat, esok aku akan puasa seminggu berturut-turut. Puasa seminggu berturut-turut. Okey. Sekali dia dapat apa yang dia hajat itu dia bernazar. Bernazar ni wajib tunaikan. Pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dapat. Dah kena puasa seminggu berturut-turut. So 9 Zulhijjah dia berpuasa. 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa sebab hari haram. Habis macam mana? Ada tak perlu dia ulang balik hari pertama? Tak perlu. Tak perlu. Jadi maksudnya dia puasa 9 Zulhijjah tu, 10 tak, 11, 12, 13 tak, hari 14 sambung. Dikira hari kedua. Ini yang seminggu tau. Cuba bayangkan ada orang yang bernazar puasa 3 bulan berturut-turut. Ada orang bernazar sebab hajat dia besar sangat, dia berpuasa 3 bulan berturut-turut. Bulan ketiga masuk raya haji, tak ada puasa. Tak kena ulang balik. Itu yang pertama yang perlu kita faham. Maksudnya hari-hari puasa, kalau hari tu hari haram puasa, maka tak payah puasa lah. Dan kira kita tu dikira maknanya berpuasa juga berturut-turut, selepas daripada tempoh yang tak boleh puasa tu. Okey, soalan kedua. Okey. Katakanlah satu Zulhijjah, penentuan anak bulan, satu Zulhijjah sebelum Zulhijjah apa? Zulqa'idah. Okey. Jadi hujung 29 Zulqa'idah kena tengok anak bulan. Sebab nak menentukan adakah esok 30 Zulhijjah ataupun 30 Zulqa'idah ataupun 1 Zulhijjah. Boleh faham eh? Ke pening? Zulhijjah ke Zulqa'idah? Cuma cakap betul-betul terang Ustaz sebenarnya. Boleh ya? Akan saya sebutkan kadang-kadang dia benda ni kena pelan-pelan. Saya ada kawan. Dia perkim-perkim berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Okay. Dia dakwah pada orang asli. Dan orang asli itu masuk Islam. Jadi tiap-tiap bulan akan ada kuliah lah.
jemput kawan-kawan saya juga daripada Jabatan Agama. Kawan-kawan dari Jabatan Agama pergi kat kampung orang asli, buka kitab kuning tu, kitab lama tu. Ngajar berakidah. Ketahuilah ya, Allah itu ada, mustahil tiada, mesti ada. Ha? Saya ulang lagi, kata ustaz. Ketahuilah Allah itu ada, mustahil tiada, mesti ada. Ha? Ketahuilah Allah itu ada, mustahil tiada, mesti ada. Ustaz cakaplah betul-betul, sebenarnya ada ke tak ada sebenarnya? Itu cakap betul-betul. Ini kepala. Okey. Okey, ulang balik ya. Ulang balik. Okey. Bulan Islam ni setiap 29 hari bulan, 29 bulan akan tengok anak bulan tau. Setiap 29 hari bulan. Sebab apa? Nak menentukan adakah esok 30 hari bulan, kalau tak nampak anak bulan, satu 30 dia akan jadi 30 hari bulan lah. Kalau nampak jadi satu hari bulan. Kan? Okey. So jadi kalau anda kata dalam kes raya haji ya, katakan 29 Zulqaidah tengok anak bulan, tak nampak anak bulan ataupun kira pun lain ni tak nampak anak bulan, maka kita isytiharkan esok 30, esok 30 Zulhijjah Zulqaidah. Esok 30 Zulqaidah Zulqaidah. Dekat Malaysia pun mufti pun isytihar. Okey, jadi kita esok adalah 30 Zulqaidah. Okey. Berlalu masa 5 jam kemudian di Mekah. Di Mekah tengok anak bulan juga, tengok anak bulan juga pada 29 kan. Kita dah malam, sana baru nak maghrib. Maka dia tengok dan dia isytiharkan, esok adalah 1 Zulhijjah. Esok bukan 30 Zulqaidah. Esok adalah 1 Zulhijjah. Ada beza sehari tak? Maksudnya apa? Mekah akan raya dulu sebelum kita. Kita nak ikut mana? Kita nak ikut Mekah ke ikut kita? Kita ikut kita, ikut fatwa tempatan. Tapi kenapa? Why? Kenapa? Kenapa kita perlu ikut fatwa tempatan? Okay? Sebab ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, takrifan satu hari bulan, takrifan satu hari bulan dia ada takrifan dia tau. Anak bulan tu dia kena ada satu calik macam ni. Satu calik macam ni. Dia ada sela-sela, dia panggil istilah falak ni, sela-sela masa dia ada masa dia, anak bulan tu satu calik macam ni. Kan? 30 punya anak bulan pun sama juga. 30 pun dia ada sela-sela dia dan dia punya line tu lagi nipis. Macam tu 30 anak bulan. So orang yang belajar falak saja yang tahu sela-sela tu. Jadi ketika kita tengok kat sini, ini anak bulan belum matang lagi untuk jadi anak bulan satu. Satu anak bulan. Satu hari bulan. Tengok sini kan. Ini adalah anak bulan 30, bukan anak bulan satu hari bulan. Maka ketika bergerak, anak bulan tu matang dekat Saudi. Sebab itu Saudi mengisytiharkan sana satu hari bulan. Kita tak matang lagi. Kan? Jadi kita punya satu hari bulan bila? Besok satu round lagi baru kita nampak, ini satu hari bulan. Kan? Sebab itu jangan pandai-pandai kita nak ikut Mekah je lah. Sebab dia ada implikasi bab puasa. Kan? Ada implikasi terutamanya Ramadan ataupun Syawal. Ada implikasi-implikasi macam tu. Katakan orang bernazar tadi kan. Macam mana nak bernazar kalau anda kata dia puasa berturut-turut dan menentukan tu mana. Sebab itu ikut fatwa tempatan walaupun kita kata, kan haji kat Mekah ikut sana lah. Tak. Kan? Dia ada kaedah kira dia. Dia bukan main suka-suka nak kita ikut sana ikut sini. So ikut fatwa tempatan.